Kita ke informasi ringan, Saudara. Koleksi Satwa Kebun Binatang Surabaya atau KBS bertambah satu lagi. Seekor bayi gajah jantan telah lahir dari induk bernama Lembang dan pejantan bernama Doa. Bayi gajah yang lucu tersebut diberi nama Rocky Balboa oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Bayi gajah berjenis kelamin jantan ini hasil dari perkembangbiakan sepasang gajah Sumatera koleksi Kebun Binatang Surabaya bernama Lembang dan Doa. Ukurannya yang masih mini membuat bayi gajah ini terlihat lucu dan menggemaskan. Untuk sementara, bayi gajah dan induknya ditempatkan di kandang terpisah dari gajah lain. Bayi gajah jantan ini diberi nama Rocky Balbo oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat berkunjung ke kebun binatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bayi gajah ini diberi nama Rocky Balbo karena terinspirasi dari karakter film petinju bernama Rocky yang sehat dan kuat. Jadi alhamdulillah di Surabaya, di Kebun Binatang Surabaya terlahir anak gajah. Ini umurnya sekitar 2 bulan. Jadi semoga bagi gajah, anak gajah ini sehat sehingga terus bisa menjadi dewasa di Kebun Binatang Surabaya ini. Dan alhamdulillah kita lihat anak gajah ini dalam keadaan yang sehat dan yang kuat. Jadi anak gajah ini karena kuat, sehat, maka kita beri nama Rocky Balbo. Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya Hoirul Anwar mengatakan bayi gajah ini sudah berusia 2 bulan dan akan diperkenalkan kepada masyarakat umum jika kondisi fisik bayi gajah sudah benar-benar siap. Saat ini bayi gajah ini mendapatkan perawatan khusus agar bayi gajah dan indukan tidak stres serta tumbuh kembang bayi gajah dapat berkembang dengan baik. Saat ini bayi gajah bernama Rocky Balbo memiliki bobot 50 kg. Perkembangannya sangat pesat dibanding saat lahir yang memiliki bobot hanya 20 kg. Sulit nggak Pak untuk feedernya Pak? Sebenarnya bukan hanya di KBS ya, semua LK itu kalau gajah itu nggak mudah memang, ya, harus hati-hati betul ya, karena mereka itu lama juga, ya, hampir di kandungan itu bisa, nggak kayak hampir mirip manusia tapi bisa lebih. Kalau manusia kan 9 bulan, itu bisa 12, bisa 11. Dengan lahirnya bayi gajah Rocky Balbo, saat ini koleksi gajah KBS berjumlah 6 ekor. 3 ekor diantaranya jantan dan 3 ekor lainnya betina. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya.